Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afiq Ismail. Okey kan? Seperti siapa-siapa yang baru datang ke channel ni, boleh tolong subscribe dulu. Kalau suka video ni, boleh tolong like, okey? Kita terus kepada tujuan video ni sebenarnya, okey? Baru-baru ni, kita telah menjadi bualan mulut netizen lah, di mana Dato' Ali Shukri ni mengeluarkan statement di mana mask yang dijual tu tidak bocor. Tapi apabila dibuat live dan orang lain tengok benda yang terjadi tu, di sebaliknya yang dijual tu bocor, yang kita kata yang kita beli yang mask murah tu, yang 3 layer tu, dia buat tidak keluar, maknanya tidak bocor lah. Dan yang terbaru ni ada lagi kes yang di mana dia nak minum air, okay? Dia nak minum air, jadi benda tu dia tak buka pun, sachet tu dia tak buka, dia ikat dengan getah, okay? Jadi jomlah kita tengok dulu apa yang terjadi sebenarnya, okay? Kita nak tengok dululah apa yang dikatakan oleh orang ramai ni berkaitan dengan hal yang terjadi yang kedua ni selepas daripada emas tu, okay? Jomlah kita tengok dulu. Saya rasa anda semua dah tengok kot benda ni. Okey, dia kata Dato' Ali buat hal lagi, acar letak dalam cawan tapi secik ikat dengan getah. Cuba perhatikan. Okey, jom kita tengok. Dato' orang boleh cuba Dato' makan apa? Saya makan extra Nutrislim ya. Extra Nutrislim ni bagus. Siapa yang nak kurus, siapa tak tahu, korang boleh cuba extra Nutrislim. Extra Nutrislim. Okey, ni saya makan ni, dia akan bagi energi dan kurang masa saya makan diri sikit. Saya tuangkan. Okey, lepas tu sekejap, kacau minum. Tanya mudah. Kalau kata jantung, jantung makan apa? Sekejap, kita tengok boleh. Okey, dia akan bagi energi dan kurang masa saya makan diri sikit. Masa saya makan diri sikit. Mungkin kita nampak kok kita scroll kat bawah ada orang screenshot. Okey, sekejap ni. Tu. Apa orang kata, please do not give in spotlight. Si bodoh telah muncul. Setelah dia tak rasa apa-apa ke, lepas banyak kali duk ada kebodohan. Kalau orang buat bodoh sekali tu, kesilapan. Kalau dua kali tu, kekerapan. Okey, kan? Saya bukanlah kata nak bercakap pandai ke apa. Cumanya, okay, cumanya kita bercakap daripada dari segi konteks yang marketing lah kata, yang bisnes, berkaitan dengan bisnes. Saya ni bukanlah kata expert dalam bidang marketing ke apa. Cuma knowledge yang ada ni saya kongsi lah dengan anda semua, okay. Balik pada kisah yang saya nak cerita pada anda, okay. Dari segi konsep marketing, mungkin Dato' Ali Shukri ni pada video pertama yang emas tu dan pada video yang ni, dia menggunakan mungkin teknik viral marketing lah. Teknik viral marketing ni pada masa sekarang ni memang orang kata salah satu teknik yang boleh di-apply lah mana-mana bisnes ataupun orang yang usahawan ni untuk melariskan produk dia. Tapi viral marketing ni dia ada benefit dia, ada benefit dia, ada kekurangan dia, kata kebaikan dan keburukan dia lah. Kalau kebaikan dia, mungkin lah produk yang dia nak jual tu ataupun dia nak introduce dekat customer ni mungkin boleh boom dalam masa sekejap lah. Tapi mungkin keburukan dia, benda tu adalah short term, mungkin dalam sekejap je orang akan kenal ataupun orang akan tahu. Okay, mungkin daripada segi konteks Dato' Ali Shukri ni, dia orang kata mungkin planning-planning dia ni membuat marketing-marketing sebegitu. Tapi sebetulnya perkara sebegini kata tak boleh lah dilakukan dengan acak kali, dia kata. Sekali dua mungkin netizen ataupun orang lain boleh terima, tapi acak kali kalau dah buat, dia jadi naik menyampah lah orang lain lama-lama, okay, betul tak? Jadinya daripada segi konteks dia nak create awareness, orang kata nak suruh orang kenal produk dia tu, mungkin tercapai lah hasrat dia. Cuma itulah, kalau dalam konteks marketing ni, kita nak biar sampai produk kita tu sampai ke tahap orang kata brand loyalty, di mana orang produk tu orang akan cari, bukan kita cari orang.
Itu yang sebetulnya. Jadi konsep sebegitu mungkin agak sukarlah untuk aplikasikan. Mungkin dia fikir okay, aku nak guna teknik viral marketing lah, mungkin dengan ni sebab aku nak jual emas ni, sebab sekarang ni musim orang nak guna emas, mungkin masa ni aku nak jual, okay, boom, kita guna teknik viral marketing. Jadilah sebegitu. Sebab rakyat Malaysia ni, netizen-netizen ni sukalah orang kata mencari kesalahan-kesalahan, dan kita ni mendedahkan diri kita kepada kesalahan tu. Memang cari nahas lah orang kata. Dan kalau boleh dalam segi konteks bisnes ni, kita nak biar produk kita tu orang kata positioning dalam kepala otak customer ni. Orang, bila kita tanya orang, orang akan kenal, recognize, okay, produk ni gini. Tapi tertukar, dah tak ada syukir ni, orang kenal dia, cuma orang tak akan sebut produk dia. Faham tak? Faham tak apa yang saya nak beritahu ni? Okey, contoh saya tanya awak, kenal tak Dato' Ali Syuki? Okey, kenal. Dia tu selalulah buat video-video yang pelik-pelik. Okey, orang tak akan sebut produk kita, orang akan sebut benda yang kita buat. Itulah kesan-kesan yang membuatkan orang dalam bisnes ni, orang tak ambulah. Orang kata tak nak lah. Kalau cakap kaya, tak nak lah benda-benda yang sebegitu. Sebabnya dalam bisnes ni kan betul ada naik dan turun dia, tapi kalau boleh biar kita sustain lah dalam masa jangka yang panjang. Okay. Sebabkan kalau kita kata nak buat advertising yang besar-besaran dalam television ke apa, mungkin dia memakan kos. Dan teknik-teknik sebegini dia tak pakai kos pun, cuma dia tunjukkan kita je lah, dan orang pun akan tengok benda tu. Jadi nasihat saya untuk anda-anda yang berbisnes ataupun maupun Dato' Ali Syuki sendiri, cubalah ubah konsep segi marketing tu, cubalah ubah dia. Nak buat konsep viral marketing boleh, tapi janganlah menunjukkan diri kita ni di tempat yang begitu. Tunjuklah diri kita ni menggunakan konsep viral marketing dengan cara yang betul lah, okay? Dan pada siapa yang ada bisnes tu, gunakan platform untuk membuat strategi marketing yang baik, supaya orang akan loyal kepada produk kita dan orang akan ada brand positioning dalam kepala dia tu. Okey, saya rasa setakat tu sahaja video saya pada hari ini. Assalamualaikum. Take care of you.